Halo semuanya, saya Kusuma Wijaya dan selamat datang di channel SCP Foundation Indonesia. Kali ini, kita akan membahas fakta mengenai MTF atau Mobile Task Force yang dimana banyak dari kalian tidak memahami apa MTF itu. Dan kali ini, saya akan membahas dari siapa mereka, mengapa mereka ada, apa tugas mereka, dan lain-lain. Tetapi sebelumnya, kita harus mengklarifikasi beberapa hal mengenai MTF. Klarifikasi yang saya maksud dalam video ini adalah ada beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman mengenai MTF. Pertama, MTF bukanlah NTF. Keduanya berbeda, M dan N. MTF adalah Mobile Task Force, sedangkan NTF adalah Ninetales Fog atau Epsilon 11, suatu unit MTF yang akan saya bahas di video ini. Dan kedua adalah MTF itu isinya hanyalah tentara. Walaupun beberapa unit MTF memang bersifat militer, tidak semua unit MTF berfokus kepada hal militer. Contohnya adalah unit MU-13 atau Ghostbusters yang bertugas dalam penanganan dan pelacakan anomali yang sifatnya incorporeal. Dan singkatnya, mereka adalah pemburu hantu. Sekarang, kita telah masuk dalam pembahasan MTF atau Mobile Task Force. Nah, apa itu MTF? MTF adalah satuan tugas SCP Foundation yang berisikan orang-orang tertentu dan memiliki tugas tertentu. Saya mengklasifikasikan MTF menjadi tiga ciri-ciri, yaitu pertama adalah khusus. Khusus berarti bahwa mereka hanya menangani bahaya atau ancaman tertentu saja sesuai tugas mereka. Elite adalah hanya personel terbaik yang terpilih yang dapat masuk suatu MTF. Dan mobile berarti bahwa mereka dapat ditugaskan di mana saja dan kapan saja. Perumpamaannya adalah jika mereka hari ini ditugaskan di Indonesia, besok harinya mereka dapat ditugaskan di wilayah bumi lainnya, misalkan di Eropa atau di Amerika. Dan siapa saja anggotanya? Anggotanya tentu saja adalah orang-orang ahli dalam SCP Foundation yang memiliki banyak pengalaman yang terbaik dari yang terbaik. Misalkan saja, mereka memiliki peneliti terpandai dalam SCP Foundation atau agen terloyal yang tidak akan membelot kepada SCP Foundation dan tentara terkuat yang terpandai dalam bidang medan perang di SCP Foundation. MTF atau Mobile Task Force hanya digunakan jika diperlukan saja saat adanya bahaya atau ancaman yang tidak bisa ditangani oleh orang lain, termasuk personel SCP Foundation sendiri. Dan jumlah dari unit MTF itu sangatlah beragam tergantung pada keperluan SCP Foundation, dan jumlah anggota di suatu unit MTF itu sangatlah berbeda-beda dari ratusan hingga puluhan hingga bisa dihitung jari saja. Dan anggota MTF dapat terdiri dari berbagai macam personal tergantung keadaan yang perlu mereka atasi. Contoh, tentara untuk keperluan militer atau peneliti untuk mencari tahu suatu anomali atau agen yang ditugaskan untuk mencari tahu suatu hal yang mereka akan investigasi. Bagaimana MTF dibentuk? Mereka dapat dibentuk dengan adanya persetujuan oleh Direktur Satuan Tugas, terkadang disetujui oleh satu atau lebih anggota Dewan of Five. Dewan of Five adalah pimpinan tertinggi dalam SCP Foundation. Dan MTF dapat dibubarkan jika tidak diperlukan lagi atau dalam keadaan langka, hampir semua atau bahkan semua anggotanya meninggal dalam tugas atau tidak bisa menjalankan tugasnya lagi. MTF memiliki beberapa tugas dan terkadang satu unit MTF memiliki lebih dari satu tugas tergantung kepada keperluannya. Pertama adalah militer yang mereka memiliki tugas yang memerlukan tentara terbaik Foundation, mungkin dengan peralatan atau persenjataan yang canggih dan terkemuka. Mereka digunakan untuk lawan seperti anomali yang tidak bisa ditangani hanya dengan penahanan atau GOI yang berlawanan dengan SCP Foundation seperti Chaos Insurgency atau Serpent's Hand. Kedua adalah penelitian, di mana mereka berisikan peneliti terbaik SCP Foundation. Mereka meneliti bahaya tertentu yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus. Ketiga adalah penanganan dan penahanan, di mana mereka menangani anomali yang baru saja diketahui. Mereka adalah orang pertama yang datang ke tempat kejadian, mencari tahu info mengenai anomali ini, agar anomali ini dapat ditahan dan ditangani oleh SCP Foundation. Lalu, ada intelijen. Mereka bertugas untuk melacak, menginvestigasi, dan mengawasi sesuatu.
Mungkin mereka mencari tahu ada tidaknya anomali baru di suatu tempat, meneliti kejadian aneh di daerah tersebut, atau melacak anggota dari GOI lain untuk dimata-matai. Bukan tidak mungkin bagi agen Foundation untuk menyamar dan menggali informasi lebih dalam mengenai suatu kelompok dan mendapatkan informasi penting dari dalam dengan cara menyusup. Lainnya, ada beberapa unit MTF yang anggota dan tugasnya spesifik, seperti Sigma 66 atau 16 Stones yang isinya adalah anggota dari GOI lain yang ditahan oleh SCP Foundation seperti Chaos Insurgency, Serpent's Hand, Arwi Kuliat, dan lain-lain. Walaupun mereka tidak terlalu loyal kepada SCP Foundation karena mereka dulunya anggota kelompok lain, mereka masih berguna untuk Foundation. Sekarang, kita akan membahas salah satu unit MTF, yaitu MTF Epsilon 11 atau Ninetalfo. Mereka adalah suatu unit MTF yang ditugaskan untuk menjaga keamanan internal SCP Foundation dan diawasi oleh MTF Alpha 1 atau Red Right Hand. Mereka adalah pasukan khusus yang ditugaskan ke Site Foundation atau Fasilitas Foundation jika protokol umum gagal dilaksanakan dan ada pembobolan dari luar dan dalam. Tentunya, kebanyakan operasi mereka itu sangatlah dirahasiakan. Jika kalian masih memiliki pertanyaan atau kalian menginginkan lebih banyak video mengenai MTF, kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk secure, contain, and protect.